Ya, ini udah jam 16. Ya, Pak Manda boleh ya on. Ya ada juga yang di te, uh, di YouTube ya. Jadi kita nanti lihat berapa orang juga dari YouTube-nya. Jadi mungkin lebih enak di YouTube lihatnya mereka. Ya, barangkali saya mulai dulu aja Pak ya, kan karena harus ada pembukaan, sambutan segala macam ya. Pak Lukas dan Pak Laksono. saya mulai ya. Selamat, Pak. Ya, selamat sore semua sem yang datang dalam acara hari ini, Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat dan selalu uh, jaga 5M supaya kita terlindungi dari uh, pandemi ini dan juga tetap beraktivitas dan berinovasi setiap hari uh, terutama dalam kecerdasan artifisial ini. Ya, pada hari ini kita akan memulai Indonesia AI Society Lecture seri kedua dalam tahun 2021 ini, yang pertama 14 Januari yang lalu kita sudah memulai Natural Language Processing. Kemudian hari ini kita memulai Computer Vision untuk EIS Lecturnya. Kemudian nanti dua minggu lagi jangan lupa juga ikuti untuk Reinforcement Learning untuk cara selain deep learning dan machine learning yang biasa, kita bisa uh, melakukan metode yang dipakai untuk autonomous vehicle, game, robotik, protein folding yang sekarang sedang lagi sedang uh, hangat ya. Jadi kita ikuti juga untuk reinforcement learning, IIS lecture tanggal 14 Februari nanti. Kemudian hari ini kita uh, acara kita dihadiri oleh Pak Lukas Ketua Iais uh, Pusat dan juga beberapa teman-teman dari chapter seperti Pak Andri Alamsah, itu chapter Bandung. Ya, Pak Andri, kemudian Pak Adnan adalah Direktorat uh, Teknologi. Kemudian saya sendiri, nama saya Indra Kesuma dari Direktorat Research uh, Pengembangan dan Inovasi. Tugas saya adalah untuk mengkolaborasikan teman-teman uh, semua supaya. Uh, bisa menghasilkan inovasi-inovasi atau hasil riset yang bisa membanggakan Indonesia. Hari ini juga kita dihadiri oleh pembicara yaitu Pak Laksono Kurnianggoro dari Notflux uh, AI Research Scientist. Yang terima kasih Pak atas kehadirannya, Pak Laksono. Ya yeah. um, sama-sama. Uh, untuk uh, IAIS sendiri kita akan dengarkan dari Pak Lukas. Uh, Paparan sedikit tentang IIS, apakah IIS itu, dan kemudian telegram grup yang kita buat itu mungkin kita bisa nanti lanjutkan untuk eh, diskusi tambahan setelah acara ini berlangsung dan mungkin kita bisa teruskan untuk eh, kegiatan diskusi dan dengan kita tambahkan anggota-anggota eh, yang lebih senior sehingga kita bisa eh, mengembangkan diri masing-masing. Untuk itu, uh, saya ya, waktu lagi. Saya berikan waktu kepada Pak Lukas untuk membuka acara ini, Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Uh, terima kasih bahwa hari ini kita bisa berkumpul lagi uh, untuk kegiatan le EIS Lecture seperti yang disampaikan Pak Indra tadi. Saya akan memperkenalkan <tuh> organisasi kita yang menjadi host untuk acara ini, yaitu Indonesia AI Society, berdiri dua tahun lalu, tahun 2019. Jadi berawal dari pertemuan sejumlah pegiat AI tahun 2018, lalu banyak ngobrol-ngobrol, ngumpul, -ngobrol, lalu kita sepakati bahwa perlu nih ada wadah paguyuban para pegiat AI atau dalam bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Yang selama ini mungkin uh, kita taunya AI itu ada di kampus-kampus. Memang mungkin basis utama sejak uh, saya juga pertama kali mengenal istilah AI dulu waktu masih kuliah. Uh, jadi banyak dosen-dosen yang meneliti ini. Tapi kenyataannya saat ini tidak hanya di kampus, sudah ada di dunia industri, sudah ada di pemerintahan juga. Dan pada waktu uh, 24 Januari 2019, dua tahun lalu kita berkumpul di Gedung Indosat lalu mendeklarasikan pertama kali komunitas komunitas ini kayak soft launching lah pada waktu itu masih baru belasan orang kemudian dalam beberapa bulan berkembang kita adakan yang official launching di gedung BPPT 25 Oktober 2019 dan selama 2019 itu kita ada semacam acara bulanan lah ngumpul bisa secara Fisik kita ngumpul di beberapa tempat, mulai dari awalnya ngumpul di McD, di kafe, terus mulai ada yang menyediakan tempat untuk diskusi di IBM, Microsoft, di Telkomsel, di Slumberz. Lalu 2020 kemarin me memang kita uh, terpaksa berpindah ke media online, kita te tetap berjalan lewat banyak meeting dan kita nikmati sampai sekarang juga meeting ini tentang organisasi ini sudah berkembang pada waktu awal belasan, pada waktu deklarasi di BPT 200-an, saat ini terdaftar lebih dari 800 orang. Ada di, bisa dibilang, tersebar di berbagai penjuru Indonesia, plus ada sudah ada lebih dari 70 anggota diaspora yang ada di berbagai penjuru dunia juga. Baik yang di Silicon Valley, di Amerika, ada yang di Jepang, Korea, ada yang di Australia, Austria, Jerman, Belanda, Belgia, gitu. Jadi, cukup membanggakan bahwa organisasi ini terus berkembang. Lalu kita juga sudah buat organisasi ini menjadi organisasi yang terdaftar di KUMHAM. Kami sampaikan kabar gembira bahwa kemarin, Senin kemarin, 25 Januari 2021, sudah keluar SK Kementerian KUMHAM bahwa organisasi kita terdaftar. aturannya nama organisasi harus dalam bahasa Indonesia sehingga kita nama yang dikumham bukan Indonesia AI Society tetapi Masyarakat Kecerdasan Artifisial Indonesia atau MKAI. tadi tadi ada sedikit bicara singkat sama Pak Indra mungkin nanti di logonya kita bisa tambahkan juga nama Indonesianya MKAI sebagai nama resmi Masyarakat Kecerdasan Artifisial Indonesia. Nama lain dari Indonesia AI Society, jadi kegiatan kita terutama mengembangkan ekosistem nomor satu sih menghimpun teman-teman SDM talenta Indonesia untuk bisa mengembangkan AI. Kita bukan hanya sebagai pengguna, bukan hanya bisa beli HP atau laptop atau teknologi dari luar, tapi kita percaya bahwa banyak juga potensi yang ada di Indonesia, dan ahli-ahli kita banyak seperti hari ini. Kami sangat bersyukur, Mas Laksono, doktor dari Korea, juga berkenan membagikan ilmunya. Nanti, juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain, banyak juga para pegiat pada para praktisi ekspor yang membagikan ilmunya. Dan diskusi harian yang dua jam jalan terus itu dikawal Pak Indra di berbagai grup Telegram. Kalau yang di WhatsApp selama ini ada berapa ya ada IIS pusat lalu ada tujuh chapter yang banyak untuk baik silaturahmi ya saling menyapa atau diskusi lepas beberapa yang cukup serius disebut sebagai SIG special interest group sudah disiapkan oleh Pak Indra jadi untuk teman-teman yang belum bergabung silakan hubungi Pak Indra untuk telegramnya untuk yang masuk di chapter-chapternya yang Paling dekat di sini adalah chapter Jabodetabek, lalu ada chapter eh, Bandung sudah diperluas menjadi Jawa Barat dan Banten. Itu chapter kedua, chapter ketiga Jawa Tengah dan Jogja, chapter keempat Jawa Timur, chapter kelima Sumatera, chapter keenam ada di Kalimantan, dan chapter ketujuh ada di diaspora. Mungkin itu sedikit pengantar, eh, Ibu Bapak sekalian, tentang... Indonesia Air Society, jadi kami adalah organisasi yang terbuka, teman-teman yang berkenan bergabung, ikutan diskusi di semua grup itu juga bisa. Kita ada yang kegiatan yang, yang informal maupun yang formal. Gitu. Sedikit yang formal, kalau, kalau boleh kami raporkan, tahun lalu Indonesia Air Society mewakili komunitas juga dilibatkan dalam penyusunan dokumen strategi nasional kecerdasan fisial Indonesia. Sudah jadi dokumennya untuk menjadi peta jalan atau guidelines pengembangan AI Indonesia 2020 sampai 2045. Jadi menjelang Indonesia emas. Lalu uh, Indonesia AI Society juga dilibatkan dalam Task Force Penanggulangan covid nah, ya, Task Force Research dan Inovasi untuk Penanggulangan COVID-19 yang uh, aktif sepanjang tahun 2020 kemarin. Ada berapa produknya? Kalau AI, terutama, uh, mengaplikasikan image processing untuk uh, deteksi dan uh, penghitungan, apa ya, istilah severity dari COVID yang terlihat dari image X-ray maupun CT scan. Itu contoh-contohnya bahwa diskusi ini juga sudah me menghasilkan menghasilkan hasil yang yang konkret. Hari ini, Mas Mas mungkin mungkin menjelaskan menjelaskan terkait terkait ke processing processing dan contoh-contoh yang yang nyata yang bisa teman-teman uh, ibu bapak sekalian lihat dan uh, semoga kita bisa lanjutkan karya-karya dari komunitas kita Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Indra. Ya uh, kita lanjutkan saja kepada uh, Pak Laksono Anggoro. Pak Laksono apa Kurnianggoro, sorry maaf ya Pak. Jadi uh, Pak Laksono ini adalah lulusan uh, UGM dan uh, 2006 dan melanjutkan uh, studi ke Korea Selatan untuk pengambilan master dan uh, PhD-nya. Kemudian uh, sebentar. Hmm. Untuk uh, lebih lanjutnya Pak uh, Pak Laksono saya minta Pak Laksono sendiri yang memberikan uh, detailnya karena uh, kebetulan saya tidak mempunyai uh, cukup banyak detailnya. Terima kasih Pak Laksono, silakan. Uh, baik, terima kasih Pak Indra. Su suara saya sudah masuk ya Pak? Oke, okay, oke. Okay. Uh, langsung share screen aja. Uh, baik, terima kasih Pak Indra. Uh, sebelumnya perkenalkan uh, saya untuk memperkenalkan diri. Uh, nama saya Laksono Kurnianggoro ya, dan uh, mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja perkenalan untuk uh, computer vision ya sebenarnya. Jadi materinya mungkin masih agak uh, apa ya top level aja melihat bisa apa saja sih computer vision itu dan di sini. Uh, saya perkenalkan diri dulu. Jadi uh, saya lulus, hmm, bukan lulus ya, masuk di UGM itu S1 di 2006 ya dulu. 2006, terus sebenarnya ada macam-macam ikut proyek dulu sama apa pupuk KalTIM itu awalnya nggak nggak ada hubungannya dengan AI. Cuman uh, di akhir perjalanan S1 itu udah mulai ke computer vision sih. Jadi pupuk KalTIM dulu bikin simulasi pabrik, kemudian di Chevron itu Uh, kerja praktek di sana, kemudian uh, kerja pertama di Game Love karena memang suka game ya, jadi uh, di S1 pun ini apa tugas akhir saya tentang game, bikin game menggunakan kamera gitu, jadi kalau zaman dulu kan masih pakai uh, apa namanya keyboard atau pakai uh, controller joystick gitu ya, nah itu dulu waktu awal-awal uh, Kinect mau mulai itu Kinec nya belum launch, nah ke kepikiran pingin bikin kayak gitu juga, nah akhirnya bikinlah itu kinek itu, terus masuk ke game love karena ada basic uh, itu juga dan setelah itu masuk ke adaro ini tambang jadi uh, bulak balik nih kadang ada hubungannya dengan AI kadang ada computer vision kadang nggak ada juga, nah setelah itu mulai tahun 2012 pindah ke Korea untuk belajar ya di sana uh, S2 S3 cuman karena di sana sistemnya bisa langsung S3, jadi nggak uh, ada ijazah S2, langsung ijazah S3 gitu, langsung uh, selama kurang lebih tujuh tahun, tujuh setengah tahun mungkin, dan baru kembali awal tahun ini. Nah, kemudian di sana sebenarnya ada, ada banyak kerjaan atau proyek tentang komputer vision dan AI, juga salah satunya itu tentang uh, autonomous vehicle. Jadi, di Hyundai itu dulu juga. Uh, mereka awal-awal tahun 2010-an, 2012-an gitu Udah mulai juga mengembangkan mobil autonomo semacam punya Google gitu Terus mereka sistemnya dari ini, apa namanya Kampus-kampus dibikin lomba, dikasih mobil, dikasih dana Silahkan lomba di track beneran gitu Nah kemudian setelah itu uh, Saya gabung ke programnya OpenCV dan Google Itu semacam apa ya Jadi OpenCV itu adalah library ya. Kalau orang-orang yang di berkutat di bidang computer vision pasti tahu ini OpenCV. Jadi uh, istilahnya senjatanya orang-orang computer vision ini salah satunya OpenCV ini dan di situ diberi kesempatan saya untuk membuat tahun 2015 itu tentang tracking. Kemudian ada juga tahun 2017 itu uh, tentang wajah yang itu, tentang uh, key point wajah. Dan dulu juga pernah bagi-bagi di Soka. Mungkin sekarang nggak tahu, ini teman-teman dari Soka masih aktif atau enggak, tapi dulu lumayan aktif tahun 2016-an itu. Kalau sekarang, mungkin grupnya pindah ke Telegram dan uh, yang lain-lain, ya, ada udah ada lumayan banyak. Kemudian ada pernah juga jadi pembicara di uh, gedang situ dulu, uh, di Polandia, ya, Polandia itu tentang deep learning juga ngajar di sana selama beberapa hari, lalu tahun 2020 bergabung dengan Notflux, jadi lulus dari Korea, balik langsung ke Notflux itu kira-kira uh, garis besarnya seperti itu sih, sampai hari ini kita ketemu bareng di IIS ini, nah nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat dulu, boleh tanya uh, yang general-general kalau uh, bisa kita jawab, langsung kita jawab, atau nanti di akhir atau lanjut ke Grup Telegram juga bisa, ya. Nah, sebenarnya topik hari ini itu uh, lumayan sederhana, sih, karena computer vision, kan? Ya, itu sebenarnya agak luas. Computer vision, cuman hari ini kita akan fokus kalau komputer uh, melihat gambar atau melihat uh, kondisi sekitar dengan kamera. Itu gimana caranya dia bisa tahu ini gambar apa, atau gimana caranya uh, dia bisa tahu sedang ada apa sih di gambar itu, misalnya nah sebenarnya eh, tekniknya itu secara garis besar cukup sederhana kita punya gambar kemudian eh, kita tentukan istilahnya ciri-ciri atau feature kemudian eh, keputusannya apa prediksinya apa kalau di sini kan dari gambar ini dia ada bentuknya dilihat seperti apa kemudian warnanya seperti apa kemudian di situ juga ada tulisan eh, stop ya di situ jadi kalau seperti itu ya, itu kalau sebagai manusia, kita bisa mengatakan itu adalah e, simbol untuk berhenti. Tanda berhenti, nah, gimana caranya kita membuat komputer juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu, ya. Nah, untuk e, sekarang, sebelumnya kita akan sebelum lebih dalam, ya, kita coba lihat beberapa contoh dulu, ya, gimana yang dulu, gimana yang sekarang, gimana. Jadi sebenarnya ada banyak ya, zaman dulu itu deep learning itu belum uh, belum populer sepopuler sekarang Awal-awal saya kuliah S3 pun hampir nggak ada yang pakai deep learning Baru mungkin setelah setahun dua tahun itu baru mulai uh, rame ya Walaupun saya mulai 2012, deep learning itu uh, udah mulai tahun 2011 ya Tapi di Korea itu agak telat penggunaan deep learning ini jadi contohnya salah satu contoh di computer vision yang paling sederhana itu sebenarnya uh, background subtraction ya. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat kan yang bergerak sebenarnya ada beberapa mobil ini bergerak dan ini di, diambilnya dari udara nih sebenarnya. Oh diambilnya dari gambar udara dan helikopternya mungkin ya helikopternya pun bergerak. Jadi gimana caranya uh, kita bisa mendeteksi yang yang bergerak doang ini? Uh, objek-objek yang bergerak. Kalau zaman dulu, ini caranya juga hampir serupa. Ada gambar, kemudian kita tetapkan fiturnya. Fiturnya itu nanti dipakai untuk membuat istilahnya background model atau backgroundnya lah. Jadi secara sederhana pun metode ini bisa dibilang cuma membandingkan dua gambar. Yang satu gambar background, yang satu gambar kondisi sekarang. Jadi ketika ada perbedaan di situ Jadinya putih kalau nggak ada perbedaan hitam. Nah, cuman ketika dia kameranya bergerak itu nanti uh, perlu perlakuan khusus lagi. Ketika uh, backgroundnya pun nggak uh, nggak nggak apa ya warnanya berubah-berubah. Kalau misalnya backgroundnya rumput yang bergoyang atau pohon yang bergoyang itu perlakuannya beda lagi. Jadi zaman dulu uh, seperti itu. Jadi ada gambar kemudian manusianya mendefinisikan uh, apa sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan inputnya kemudian di program gitu. Kemudian ada contoh lagi oke okay. detection. Nah, zaman dulu uh, ini lumayan sangat populer selama bertahun-tahun ini dulu tekniknya namanya shift, SIFT itu Scale Invariant Feature Transform. Jadi untuk mendeteksi gambar atau objek itu modelnya zaman dulu seperti ini nih jadi pertama-tama uh, key points deteksi key points dulu yang bulat-bulat kecil ini mungkin kalau kelihatan yang kuning kecil-kecil bulat-bulatnya doang itu di dua gambar itu dideteksi antara gambar yang apa ya gambar uh, acuan dan gambar yang akan dideteksi itu dua-duanya key point-nya ini diekstrak dulu istilahnya kemudian uh, apa namanya uh, hubungannya itu ditentukan. Jadi setiap titik ini kita bisa istilahnya definisikan. Eh kita bisa cut, uh, apa ya? ekstrak namanya deskriptor. Secara sederhana deskriptor itu ya kalau paling sederhananya bisa pakai histogram misalnya. Di kotak kecil ini warnanya apa aja, kemudian di kotak kecil yang di sini warnanya apa aja kalau uh, mirip histogramnya mirip berarti mereka match. Nah kita cari matchnya. Semua ini kemudian ada namanya teknik eh, ransak homografi itu dulu namanya. Jadi buat setelah kita punya match ini, eh, kita pilih random mana aja sih yang cocok. Kemudian kita transform itu bisa istilahnya ngepas nggak? Kalau ngepas berarti kita ketemu gambarnya. Kalau eh, nggak ngepas atau yang match cuma dikit itu berarti nggak nggak cocok. Nah ini contohnya mungkin. Di video ini ya. Bentar. Nah kalau di video ini mungkin di sini agak kurang jelas, tapi di sini ada empat objek ini. Ya. Ada kalkulator, kemudian yang tengah ini sebenarnya uh, remote TV ya, remote TV. Kemudian ini kotak tisu, terus ini apa ya? Mungkin semacam tiket gitu sih. Nah ini uh, dari keempat template ini di apa namanya? Dicari key pointsnya. Dan kecocokannya kepada gambar nih. Jadi di atasnya ini visualisasi uh, template dan gambar, template dan gambar, template dan gambar seperti itu. Nah di sini yang kita kelihatan yang cocok cuma ada dua nih, yang kalkulator sama yang tiket ini. Nah setelah cocok itu kita kita bisa tahu nih uh, lokasinya di gambar uh, target kita itu seperti apa. Dan ini zaman dulu lumayan apa ya? Robas banget ya, lumayan canggih, jadi bisa ketutupan sedikit pun enggak masalah, karena uh, dia point-to-point point istilahnya. Kalau yang sekarang kan langsung uh, full-size, dan menggunakan deep learning itu agak beda dikit approach-nya. Nah, kemudian uh, yang nggak kalah penting itu stereo vision. Uh, stereo vision itu pada dasarnya, kalau kita punya... Uh, dua atau lebih kamera ya dan kita tahu uh, transformasi antar kamera itu kita bisa membuat uh, tiga dimensinya nah kalau di sini stereo vision yang di sini uh, masih uh, depth map istilahnya jadi ini menggunakan dua kamera kita tahu uh, transformasi antara dua kamera itu kemudian kita bisa tahu nih uh, apa depth nya seperti apa jaraknya orang itu seperti apa jadi yang biru ini Dekat yang merah itu, oh kebalik ya, yang biru itu jauh, yang merah itu dekat. Jadi, di bagian kanan ini kita bisa lihat nih, ketika orangnya, tangannya ke depan itu kan dekat, ya, lebih merah, yang biru itu eh, jauh. Jadi, eh, yang apa ya, rak bukunya itu biru semua. Nah, ini, ini cuman pakai dua kamera ya. Kalau yang mirip-mirip kayak gini, itu Kinect. Kalau teman-teman masih tahu, yang punyanya Xbox dulu, yang sekarang udah deprecated atau mungkin yang masih extion dan lain-lain itu itu mirip cuman uh, kalau mereka nggak nggak pakai dua apa ya nggak pakai dua RGB satunya pakai infrared seperti itu ya kemudian uh, yang mulai baru-baru ini hampir semuanya ya kebanyakan itu berpindah ke deep learning bahkan yang Optical flow itu bisa pakai deep learning, bahkan stereo vision bisa pakai deep learning. Yang dulunya geometrical pun uh, itu berpindah ke deep learning juga gitu. Jadi uh, hampir semuanya ya di computer vision ini karena mungkin semakin uh, hardwarenya juga semakin terjangkau, computation powernya semakin uh, besar juga. Jadi lebih convenience mungkin shifting ke deep learning dan mungkin Sebagian besar teman-teman juga udah tahu ya di sini tentang object detection, segmentation, dan itu hari apa ya? Akhir-akhir ini sudah lumayan sangat bagus. Kita bisa membuat berbagai macam aplikasi. Kita bisa mendeteksi orang, bis, dan yang lain-lain. Itu bahkan kita bisa tahu segmentasinya nih, orang satu orang yang lain. Kalau di sini bisa kelihatan batas-batasnya ini ya beda warna antara orang satu dengan orang yang lain jadi bukan cuman uh, kotak aja bukan cuman bonding box uh. nah kemudian yang selanjutnya itu ada Captioning, image captioning ini pada dasarnya uh, ini enggak nggak cuman computer vision sih yang terlibat di sini karena di sini juga ada NLP-nya sebenarnya jadi uh, level pertamanya murni computer vision uh, kita mendeteksi objek-objeknya dulu ada kucing ada skateboard kemudian di sini uh, captioningnya ini udah nggak murni computer vision sih ini menggabungkan kalau ada uh, kucing dan skateboard kemudian gambar overallnya seperti apa itu outputnya ini si komputer ini bisa bilang oh ini ada kucing lagi naik skateboard nih kemudian yang lebih uh, advance lagi uh, macam-macam nih ini kucingnya warnanya apa kemudian skateboardnya warnanya juga apa di sini dibilang skateboardnya punya uh, roda warnanya merah kemudian kucingnya naik skateboard dan seterusnya seperti itu ini uh, dan captioning dan ini juga sudah dari Beberapa tahun yang lalu, ya, dari tahun 2016, jadi sebenarnya ini teknologi yang lumayan, apa ya, sudah berkembang lumayan lama di akademik. Dan yang berguna, selain itu juga post estimation ini uh, dari gambar, kalau zaman dulu mungkin masih pakai tiga dimensi, tapi sekarang dengan satu kamera pun gambar dua dimensi, itu kita bisa mendeteksi. Uh, apa ya istilahnya titik-titik yang penting pada manusia tulang manusia jadi di lab saya juga dulu juga teman saya ini mengembangkan kayak gini untuk apa ya kalau ini kan masih dua dimensi nah untuk jadi tiga dimensi itu ada caranya lagi jadi dari dua dimensi ke tiga dimensi kita bisa tahu orang ini posenya kalau di tiga dimensi seperti apa dari gambar dua dimensi seperti itu nah turunannya lagi bisa jadi buat seperti apa ya misalnya action recognition. Di sini ada orang yang antara orang jalan dan lari itu bisa dibedakan. Sini yang kalau merah ini dideteksi merah, itu artinya dia sedang berlari. Dan ini proses pendeteksiannya ini menggunakan ini juga nih apa joins menggunakan titik-titik ini. Jadi diprediksi kalau pergerakannya joinnya seperti apa nanti hasilnya lari atau hasilnya jalan atau duduk seperti itu. Dan perkembangannya memang uh, sangat menarik ya. Kalau salah satu yang bikin menarik di sini karena hasilnya itu kita bisa lihat secara langsung. Kalau di uh, kalau teman-teman saya dulu bilang kalau di riset lain itu kadang hasilnya kan angka semua tuh. Jadi kita mungkin lama-lama apa ya uh, kurang bisa memahami outputnya seperti apa. Tapi ketika di computer vision ini Uh, input dan outputnya gambar dan uh, kita bisa uh, melakukan hal macam-macam nih dan di sini pun kita bisa namanya video to video sintesis jadi inputnya yang kiri nih kemudian outputnya tuh yang kanan ini jadi kita bisa mengganti istilahnya uh, tampilan orangnya jadi kalau misalnya kita cuma punya satu gambar saya nih satu gambar saya kemudian pura-puranya saya mau uh, bilang eh saya pinter loh uh, apa namanya dancing itu? Kita tinggal ngambil aja video orang dancing di YouTube, dan gambar kita satu. Kita bisa nih bikin video palsu kayak gini hari sekarang, zaman sekarang kayak gini. Dan untuk wajah pun bisa jadi, mungkin yang sudah pakai full ini, kalau nggak salah di Cina ya, yang saya dengar dulu. Jadi, berita itu, pembawa beritanya itu udah. Bukan manusia sepenuhnya, manusia lagi karena udah pakai uh, komputer. Gambarnya itu di generate sama komputer, jadi uh, apa ya istilahnya uh, buat engkernya? Itu pembawa beritanya, itu mungkin cuma diambil gambarnya sekali atau diambil videonya dalam sehari, kemudian bisa dipakai oleh uh, stasiun TV-nya selama berbulan-bulan, misalnya. Kemudian ada banyak lagi sih sebenarnya dan mungkin nggak akan uh, cukup waktunya kalau kita sebutkan semua. Cuman di sini salah satu yang cukup menarik juga untuk uh, situasi di Indonesia mungkin ya kalau masih banyak yang contek contekan, mungkin kita bisa bikin sistem kayak gini nih mendeteksi uh, apa ya case namanya uh, hadap kemana orang. Jadi kalau hadap ke sampingnya mungkin uh, lagi contek contekan atau Uh, seperti itu bisa dideteksi dan yang ini neural style transfer kalau kalau zaman dulu kan gini ya di film apa ya dulu ingat itu uh, robotnya ditanya uh, emangnya robot bisa bikin uh, karya seni ya kemudian robotnya kan balas bilang Emangnya kamu bisa dia ya, ke manusia kayak gitu. Emangnya manusianya juga bisa bikin karya seni. Nah sekarang udah terbukti nih malah robotnya pun mungkin bisa bikin karya seni yang uh, saya pun nggak nggak bisa bikin kayak gini. Berimajinasi untuk merubah ini input image yang uh, gambar pintu atau gerbang yang uh, diambil uh, apa ya dari foto. Kemudian kita punya style atau gaya gaya painting ya gaya gambar gaya uh, melukis. Uh, komputer sekarang udah bisa menggabungkan dua ini, dan hasilnya karya seni ini bisa dibilang karya seni. Dan kalau nggak salah, juga ada yang jualan uh, apa ya, hasil painting, hasil dari uh, komputer seperti ini. Itu kayaknya juga ada. Jadi, kalau dibilang zaman dulu ada yang bilang, uh, "Emangnya robot bisa bikin karya seni?" Nah, ini buktinya sekarang bisa, dan orang pun belum tentu bisa bikin seperti ini. dan ini mungkin yang ber, di kalau dihubungkan dengan yang tadi ya ini yang news anchor tadi yang uh, pembawa berita TV itu mungkin bisa di generate wajah-wajahnya teknologi ini pun udah berkembang uh, lumayan lama uh, dan uh, sekarang apa resolusinya sudah gede kalau dulu resolusinya kecil-kecil sekarang resolusinya sudah bisa besar dan terlihat Cukup jelas grained-nya. Dan ini mungkin uh, invert ya kita membuat apa namanya gambar dari uh, bantuan tangan. Jadi mungkin kita mau menggambar uh, pemandangan kita cuman uh, istilahnya menggambar labelnya ada di sini ada langit ada uh, gunung misalnya tebing kemudian air terjun kemudian kolam dan uh, tumbuh-tumbuhan misalnya nanti komputernya bisa generate foto dan uh, kalau zaman dulu mungkin kita pakai photoshop ya dan sekarang kalau ada teknologi seperti ini jauh lebih mudah lagi untuk membuat istilahnya gambar-gambar uh, apa ya artificial seperti ini nah mungkin uh, sekarang kita masuk ke bagian ininya ya, uh, apa namanya? Uh, gimana sih caranya? Dan di sini saya akan uh, menjelaskan masih dari basic-basic saja karena juga saya belum tahu nih uh, audiensnya itu sudah seperti apa sebenarnya? Apakah sudah advance atau masih baru? Tapi tujuannya di sini untuk perkenalan sih ya sebenarnya, lebih ke perkenalan. Dan balik lagi ke gambar tadi ya, kalau Uh, generalnya sih masih sama ya, uh, yang zaman dulu ataupun zaman sekarang itu. Intinya, kita punya gambar, kemudian fiturnya atau ciri-cirinya seperti apa, kemudian uh, decision-nya. Dan dari contoh-contoh yang tadi disebutkan pun, hampir semuanya itu uh, ada hubungannya dengan yang namanya fitur ini atau ciri-ciri. Well, uh, itu uh, apa namanya? mau pakai metode yang tanpa deep learning pun ataupun deep learning semuanya ada hubungannya dengan uh, feature ini. Nah sebenarnya uh, feature itu seperti apa sih? Nah kalau contohnya di sini kan uh, misalnya kita punya gambar nih dan di sini kita pakai feature yang sederhana atau ciri-ciri yang sederhana itu kita bisa ambil dengan menggunakan sobel operator. Jadi sobel operator ini fitur yang sangat sederhana. Yang pertama adalah gradien di arah x atau dari kiri ke kanan, perbedaan apa ya gelap terang dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua itu gradien y atau perbedaan perubahan dari atas ke bawah. Itu kalau di program juga sederhana di apa namanya? gambar di posisi kanan dikurangi gambar di posisi kirinya misalnya. Posisi piksel, nilai piksel di posisi sekarang dikurangi nilai piksel di posisi kirinya atau di atasnya. Jadi kita bisa hitung gradien arah X sama gradien di arah Y. Kemudian kita punya gradien di dua arah itu kita bisa hitung magnitudenya atau X kuadrat tambah Y kuadrat di akar yang Kemudian itu jadi magnitude, dan juga kita bisa hitung uh, orientasinya, uh, arahnya. Karena kita tahu menggunakan rumus tangan ya. Kalau kita punya kemiringan di x dan kemiringan di y kan, tinggal kita bagi kemiringan y dibagi kemiringan x itu uh, tangan seperti itu. Dan di sini kita bisa bagi ke banyak beberapa uh, apa ya orientasi berdasarkan orientasinya ini dari 1 sampai 20 derajat, 21 sampai 40 derajat sampai kalau di sini 161 sampai 180 derajat itu dibikin eh, apa ya setiap setiap grup ini kita bisa bikin eh, apa namanya? histogramnya dan histogram itu yang jadi eh, fiturnya itu. Dan di sini kalau di sini eh, satu gambar itu kita bisa bagi-bagi bisa jadi 4 atau dibagi menjadi uh, 16 di sini masing-masing berbeda ukurannya itu uh, menandakan apa ya kalau istilahnya fine grainnya dari uh, global ke konteks lokalnya jadi yang empat kali empat ini lebih global yang uh, yang dua kali dua lebih global yang empat kali empat ini lebih lokal gitu sih dan cara ini dulu sangat populer ya itu salah satunya itu yang uh, histogram of oriented gradient itu juga mirip-mirip seperti ini caranya dan untuk uh, human detection dulu sangat populer sekali dan dirubah ke objek-objek deteksi objek lain pun masih sangat populer selama beberapa tahun. Nah, kalau kita sudah punya fitur ini, selanjutnya gimana kita menentukan uh, ini gambar apa? Apakah ini uh, gambar uh, stop atau gambar belok kiri, belok kanan? Itu dari uh, fitur tadi kita bisa menggunakan macam-macam teknik sih. Sebenarnya nggak nggak harus menggunakan machine learning. Kalau di sini kan, contohnya di sini machine learning kita pakai uh, istilahnya apa ya? Kemiripan pun, misalnya kita punya template, kemudian kita hitung kemiripannya, kemudian pakai threshold pun bisa cara paling sederhana cuman yang banyak dipakai adalah machine learning karena itu bisa apa ya mengakomodir bermacam-macam uh, tampilan seperti itu sih lebih fleksibel terhadap macam-macam tampilan jadi kalau misal kita punya objek dari tampilan depan dan tampilan samping kalau tampilannya ada uh, banyak banget itu kan harus didefinisikan semua itu nggak bisa kalau manual tapi kalau Menggunakan machine learning itu uh, lebih fleksibel untuk hal-hal seperti itu, dan contoh-contoh machine learning populer yang zaman dulu sering dipakai itu: support vector machine. Ini yang paling populer dulu, yang lumayan populer sih, bukan paling populer juga. Kemudian random forest, neural network, terus ada ada boost, kemudian mungkin ada uh, bias, naive bias, classifier, dan banyak lagi sih. Cuman mungkin yang banyak dipakai akhir-akhir ini hampir semuanya shifting ke neural network ini sih. Walaupun dulu neural network ini pernah istilahnya mati suri ya selama beberapa lama, tapi kemudian terus uh, ada GPU itu awal tahun berapa itu, 2010-an, 2011-an, kemudian mulai dihidupkan lagi, terus menang di lomba uh, ImageNet itu. Akhirnya deep learning mulai, neural network mulai, apa ya, populer lagi seperti itu. Nah kalau yang sederhana ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya bilang sih favorit saya yang paling sederhana itu ini sih least square method ini. Ini metodenya sangat sederhana dan hmm, ini bisa buat macam-macam. Kalau kita sudah punya fitur, punya ciri-ciri tadi. Kita pakai metode paling sederhana ini pun uh, sudah bisa. Oh ini ada yang hilang ya. Ini solusinya uh, sangat sederhana sih. Bidi nggak nggak perlu training lama-lama. Trainingnya pun mungkin uh, nggak nyampe satu jam ya kalau jumlah fiturnya nggak banyak. Jadi idenya adalah kalau yang merah ini istilahnya fitur uh, negatif, misalnya yang biru ini fitur positif. Jadi misalnya kita mau membedakan antara Apakah ini orang atau bukan nih fitur ini dari orang atau bukan? Jadi fitur tadi kan sebenarnya angka-angka tuh, angka-angka itu bisa eh, satu angka, dua angka, tiga angka, sepuluh angka, seratus angka. Jadi kita jadikan itu vektor eh, istilahnya kan. Kalau secara sederhananya kalau orang itu kan dia punya tinggi, punya misalnya eh, apa ya warna. Kalau warna itu bisa jadi dari gelap ke terang misalnya 0 sampai 255 misalnya terus mungkin ada uh, lebarnya berapa misalnya jadi uh, itu kalau tiga itu berarti kita punya tiga dimensi nah ini contohnya yang di sini cuma dua dimensi aja biar lebih gampang itu kalau misalnya fiturnya bisa uh, istilahnya terpisah seperti ini itu caranya komputer membedakan itu dengan menggunakan matematika ya sebenarnya itu dengan rumus matematika, jadi kita modelkan, di sini adalah, uh, W ini, WX-nya ini, yang sebenarnya, vektor warna, apa ya, biru ini, itu kemudian, uh, fiturnya itu, X itu, yang titik-titik ini, jadi, uh, W transpose X, transpose X ini kan, sebenarnya, uh, apa namanya, dot product itu, projection ya, jadi, kalau ada titik di sini itu, kalau diprojeksi ke, uh, garis, ini garis biru ini ada di mana dia. Nah kemudian P ini biasnya ini semacam uh, pergeserannya ini sih pergeserannya uh, garis biru ini terhadap uh, origin di sini. Jadi kita tahu nih apakah kalau kita proyeksikan itu dia ada di kanannya istilahnya kanannya hyperplane ini garis biru ini atau di kirinya garis uh, hijau ini. Jadi kalau misalnya di kanannya garis hijau Uh, itu berarti kelas positif, misalnya kalau di kirinya, garis hijau berarti kelas negatif. Itu dengan matematika, kita bisa uh, mendapatkan uh, istilahnya uh, hasilnya seperti itu, dan ini pun, uh, uh, apa namanya solusinya pun sangat sederhana, ya. Ini kalau nggak salah, x transpose x dikalikan uh, x transpose y, oh, oh, pakai inverse x transpose x inverse. Ini nggak kelihatan di sini, tapi mungkin yang di uh, PDF nanti uh, kelihatan sih harusnya. Uh, kemudian untuk misalnya kita mau face detection pun caranya juga mirip-mirip ya kalau yang tadi kan fiturnya kan diambil dari satu kotak ini, satu kotak ini kemudian kita cek ini misalnya wajah atau bukan nih. Jadi dengan menggunakan Uh, gradient yang tadi, histogram of oriented gradient tadi, kita bisa membedakan wajah dan enggak. Jadi kalau kita punya banyak gambar wajah dan gambar bukan wajah, kita ambil semua fiturnya, kemudian kita lakukan training seperti tadi, dan di setiap kotakan ini kita bisa tahu nih, kita potong, kemudian ekstrak fitur, masukin ke model tadi, uh, modelnya tahu ini wajah atau bukan misalnya. Dan karena wajahnya itu bisa besar bisa kecil tekniknya zaman dulu itu uh, seperti ini di gambar yang paling besar di deteksi menggunakan sliding windows ketemu atau tidak kemudian gambarnya diperkecil lagi ketemu atau tidak kemudian gambarnya diperkecil lagi seperti ini ketemu atau tidak dan di sini kita bisa lihat yang paling match misalnya yang di tengah ini ini skornya uh, paling besar di sini misalnya caranya uh, zaman dulu seperti itu dan sekarang pun sebenarnya masih mirip mirip seperti ini sih. Dan buat teman-teman yang apa namanya belum atau baru mau mulai itu uh, sebenarnya caranya ini seperti ini sudah lumayan gampang ya kalau kita cuma mau bikin aja uh, ini harusnya coretannya di 5 menitnya ini ya, cuman ada tadi di convert mungkin berubah sedikit. Uh, mungkin nggak lima menit juga ya, cuman yang jelas cuman beberapa baris uh, codingan aja ya. Kalau buat uh, yang mau memulai itu menggunakan OpenCV ya. Jadi tadi di awal sempat saya singgung juga OpenCV itu semacam uh, toolsnya untuk uh, baik di akademis maupun di industri ya ini untuk yang berkutat di bidang apa? Computer Vision menggunakan library namanya OpenCV ini bisa di googling aja. Dan kalau kita mau mendeteksi wajah pun dengan cara paling sederhana tadi itu uh, codingnya itu kalau di sini 16 baris ya. Cuman nggak semuanya uh, code codingan juga di sini ada komentar-komentar juga. Jadi lumayan singkat sih di sini. Yang pertama kita kita load modelnya dulu di sini, kemudian gambarnya kita load. Uh, setelah itu uh, karena model ini hanya uh, maunya pakai gambar grayscale, gambar hitam putih. Dan di sini juga langsung di convert seperti itu sih. Setelah di convert kita bisa deteksi dan di sini di apa namanya? digambar di gambar. Kalau teman-teman mau ngelihat kodingannya ada di sini nanti teman-teman bisa buka sendiri ya, bisa langsung coba karena ini di Google Colab teman-teman bisa langsung di situ ngetes tanpa perlu install apapun, langsung jalanin programnya bisa jalan. Nah, karena uh, feature engineering itu lumayan, apa ya? Halo, halo. Mas suaranya termute, Mas. Mas. Oke, oh, halo halo. Ya, oke. Okay. Oh, maaf, maaf. Mute tadi. Oke. Okay. Ya lanjut aja mas, nggak uh, bisa itu itu pak. Sorry. Halo, halo. Oh uh, ya. Uh, sudah ya. Sudah. Oh, bentar bentar uh, Yang satunya boleh minta tolong di mute pak. Yang. Yang presentasi. Uh, yang ini, betul? Uh, salah satu dia pak boleh. Mana dia? Ya, sudah. Oh iya, terima kasih pak. Uh, sampai mana? Oke. Okay. Sebelumnya itu? Ya. Yeah. Sampai di sini, kemudian, nah di sini. Nah yang sekarang ini, deep learning ini sebenarnya lebih ke, aduh, double suaranya. Kalau yang di oh. Yang di deep learning ini kan lebih ke feature extraction-nya bisa jadi otomatis. Oh, mohon maaf. Saya oke okay. Nah kalau zaman dulu itu kan uh, ada input kemudian uh, ekstraksi fitur kemudian uh, classifier-nya kan kalau yang ini menggunakan neural network ya, dan kita bisa dapat outputnya. Nah, dengan menggunakan deep learning ini, kita bisa menghilangkan uh, fitur uh, langkah fitur extraction ini. Jadi kalau zaman dulu masih manusia yang melakukan, kita bisa dengan menggunakan deep learning ini mesin yang melakukannya. Kalau jadi di sini kalau kita tambah layarnya itu nanti uh, istilahnya yang di tengah ini jadi fitur untuk proses klasifikasi. Nah ini akan kita bahas sedikit ya. Kenapa uh, ini bisa jadi fitur extraction ini yang uh, tambah layarnya ini kenapa bisa jadi ekstraksi fitur seperti itu? Nah uh, oh ini juga agak berantakan. Kalau uh, perkenalan sedikit sebenarnya kan deep learning itu kan dari neural network. Neural network itu juga lumayan sederhana sih sebenarnya. -ide ide dasarnya dari perceptron itu kalau kita punya tiga input misalnya di sini ada x1 x2 X3 ini bisa diedit enggak ya Jadi kalau kita punya uh, X1 x2x3 itu istilahnya uh, satu fitur tadi misalnya tiga dimensi nih berarti ini fitur tiga dimensi ini kemudian kita masukkan ke sistem nah di sistem itu kita punya namanya bobot weight. Nah, dari bobot itu masing-masing kita kalikan tuh x1 kalikan bobot pertama, x2 kalikan bobot kedua, x3 kalikan bobot ketiga. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Jadi kalau dirumusin matematika itu W transpose X itu. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan bias, kemudian Uh, setelah itu ada namanya activation function di sini fungsi aktivasi uh, kalau di sini sih bentuknya sigmoid uh, berguna biar dia nilainya continuous kemudian uh, berkisar antara 0 sampai 1 dan uh, nanti juga hmm, apa ya ketika di training itu karena dia uh, bisa di diferensiasi differentiable itu bisa uh, untuk Training juga bisa membantu di situ dengan bentuk fungsi aktivasi seperti ini. Dan kemudian uh, multilayer perceptron itu sebenarnya tumpukan dari beberapa perceptron ini. Bisa hilang nggak? Oke, hilang. Jadi yang kiri ini kalau kita tambahin lagi di depannya atau ini kan dari tiga jadi satu kalau dari tiga jadi tiga lagi kemudian ditumpukin lagi di depannya itu nanti jadi multilayer perceptron atau yang sekarang juga dikenal dengan nama neural network itu uh, pada dasarnya basicnya itu ya dari dari sini sebenarnya dari multilayer perceptron kemudian perceptron ini nah uh, kalau kita mau training perceptron ini uh, mungkin lebih ke deep learning ya model uh, Neural Network itu sebenarnya gimana sih? Jadi yang jelas kita harus punya dataset gambar ataupun fitur-fitur uh, juga bisa uh, numerical data. Kemudian di sini ada beberapa komponen yang harus masuk. Kita harus menentukan fungsi objektifnya atau loss functionnya. Kemudian optimizernya itu uh, gimana caranya kita mengupdate uh, apa yang namanya uh, parametersnya. Kemudian Networknya sendiri yang yang punya parameter. jadi kalau yang tadi kan ada bobotnya itu weightsnya itu itu gimana caranya kita bisa mengupdate bobotnya itu dan di situ komponen trainer ini akan menggunakan empat komponen ini untuk mengupdate yang ada di network ini parameter parameter yang ada di network ini. oke. Okay. Uh, kalau di sini kan uh, contohnya ya ini di, kita punya input misalnya uh, singa, kemudian kita punya uh, networknya ini dan outputnya misalnya seperti ini nih. Tapi uh, kita juga punya target nih. Targetnya di sini kan singa ya. Jadi targetnya di sini yang singa satu semuanya nol. Jadi sekarang ini ada ada perbedaan nih antara hasil prediksi dari model dengan target kita. 0,4 harusnya 1, 0,5 harusnya 0 nih. 0,1 harusnya juga 0. Jadi di sini masih ada error ya di sini dan di sini menggunakan dengan menggunakan teknik optimisasi gimana caranya kita meminimalisir nilai error ini agar hasil prediksinya ini sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu sih cara trainingnya oh semuanya jadi putih di sini dan nggak bisa diedit juga mohon maaf ini oke okay deh dan uh, di sini uh, teknik optimisasinya yang paling umum digunakan ini adalah gradient descent walaupun nggak harus ya kita bisa menggunakan cara lain menggunakan uh, apa itu namanya Bayesian optimization pun ada yang pakai juga, tapi yang yang paling fleksibel memang untuk saat ini masih gradient design ini. Jadi ketika kita punya error, kita punya fungsi error itu kita tahu turunannya dan ketika kita tahu fungsi turunannya, kita bisa hitung tuh uh, di posisi mana ketika fungsi error itu uh, akan minimum, harus uh, nilai parameternya harus diupdate kemana. Jadi uh, Gradiennya itu kan sebenarnya kemiringan di sini nih, kemiringan error terhadap nilai parameter atau week-nya tadi bobot. Nah, di sini bobotnya itu akan diupdate berdasarkan kemiringan pada kondisi sekarang. Nah, berdasarkan kemiringan ini nanti kita akan ketemu setelah diupdate beberapa kali kita akan ketemu ke titik yang istilahnya optimum pada kondisi yang dimulai di sini misalnya kalau soalnya kalau dimulai dari tempat lain bisa jadi kita dapat poin yang lain juga seperti itu Mas uh, Mas Laksono mau uh, saya ganti presentasi PDF-nya dari saya itu kelihatan semua kalau mau Oh gitu ya Pak ya enggak enggak usah uh, waktunya tinggal sedikit ya Pak nanti takutnya Iya oke ya nanti kalau masih ada waktu kita baru kalau ada yang tanya mungkin bisa diganti, sih, Pak. Uh, kemudian, yang mungkin yang baru-baru mulai itu yang penasaran itu adalah back propagation. Ini sebenarnya kayak apa, sih? Itu Itu, uh, itu sebenarnya nggak, nggak begitu rumit juga, sih. Jadi, tadi kan kita punya error dan sebenarnya kita bisa update weeks di sini berdasarkan errornya, ya. Jadi, kalau di sini contoh ini cuman satu neuron semua, nih. Kalau yang lain kan mungkin ada tiga neuron, empat neuron, itu sebenarnya. Kalau kita mau update, itu kita lihat jalurnya ini nih. Kalau ada dua jalur, nanti kita jumlahkan. Nah, kebetulan di sini cuma ada satu jalur, jadi kita pakai satu arah. Jadi, misal kita mau update week yang kedua nih, jalurnya mana aja? Kita punya error, kita punya turunan di fungsi aktivasi ini, kemudian punya uh, turunan di... Uh, Z ini dari W transpose X ya. Ini dikalikan dengan output sebelumnya dan ini sendiri. Jadi kita punya jalur ini, kita bisa hitung nih menggunakan uh, chain rule di sini. Nah, uh, ini nih kalau kita mau update W2, jalurnya kan di sini. Ada del apa turunan error terhadap A2 di sini, kemudian turunan A2 terhadap Z2, kemudian turunan Z2 terhadap W2. Jadi kita bisa dapetin ini. Delta E sama dibanding turunan error terhadap turunan uh, W2, sama juga yang di W1. Caranya sama seperti itu, uh, kita istilahnya trace dari Delta E, Delta A sampai di sini uh, Delta Z sama Delta W1. Jadi, uh, kalau untuk mengupdate W1, kan tadi W1 dikurangi uh, eta E dibagi W1, jadi W1 dikurangi inilah. Dan untuk update W2, W1, eh, W2 dikurangin ini, jadi kita bisa update dengan menggunakan rumus ini sebenarnya. Dan untuk kalau biasanya, kalau ingin lebih jelas sih, menggunakan kode, dan kodenya pun sebenarnya juga ada ya, jadi bisa dipelajari dengan cukup mudah sih sebenarnya ini. Dan untuk yang modern. Oh ya uh, ini juga uh, mungkin saya persingkat ya karena waktunya sudah udah jam 5 ini untuk yang modern ini kita banyak menggunakan convolution Network ya jadi pada dasarnya itu konvolusi itu fungsi uh, kita punya filter dua dimensi ya Itu kita geser kemudian dapat uh, nilai baru seperti itu jadi di sini, misalnya, ya, kita punya dua lapis gambar. Kemudian, caranya sama seperti tadi, F ini W. Kemudian, ini, misalnya, tiga kali tiga, kita kalikan dan jumlahkan uh, hasilnya di sini, misalnya. Kita kalikan dan jumlahkan hasilnya di sini. Kalau kita geser seluruh gambar ini, nanti jadi gambar baru seperti itu. Dan itu, kenapa dia jadi uh, ber, bisa berguna? Itu karena hasil. Filternya itu yang sudah di-training, itu mirip seperti uh, apa ya? Fitur extractor zaman dulu. Jadi, kalau yang atas-atas ini ada biru uh, putih sama hitam, ini ada, ini bisa mendeteksi garis pada kemiringan seperti ini. Kalau ini, dia uh, diagonal, mungkin ini horizontal. Ini namanya dulu, namanya sobel filter seperti itu. Kalau yang warna ini mungkin uh, lebih mendeteksi warna, jadi warna yang mirip responnya itu. Outputnya lebih besar seperti itu. Kemudian, kenapa juga uh, konvolusi itu berguna karena di sini misalnya ada gambar ini nih. Kemudian saya punya template di sini. Oke, okay. nah template ini dari di sini nih. Kalau kita melakukan fungsi konvolusi, hanya mungkin lebih ke korelasi sih ya. Jadi uh, op operasi konvolusi tadi di Kalikan kemudian dijumlahkan itu yang mirip itu akan nilainya akan besar nih nilainya merah ini kalau yang nggak mirip nilainya akan kecil atau biru di sini dan dari hasil uh, operasi geser tadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini yang daerah yang mirip akan merah daerah yang kurang mirip akan biru dan kalau kita apa namanya uh, non maximum suppression itu kita bisa mendeteksi nih jadi titik-titik merah ini jadi Uh, semakin mirip dengan filter itu uh, responnya semakin besar seperti itu dan ini juga ada uh, yang terkenal juga ini paper yang terkenal uh, fiturnya apa aja sih jadi kalau semakin dalam uh, layernya itu bisa mendeteksi fitur-fitur uh, yang lebih kompleks kalau di awal mungkin cuma garis atau uh, warna kalau Udah sampai dalam itu, bisa bentuk-bentuk, misalnya mata atau uh, kepala burung di sini seperti itu. Dan mungkin ini uh, terakhir aja ya di sini, uh, salah satunya juga uh, ada namanya embedding. Jadi, setelah kita masukkan ke modul konvolusi, kemudian di sini masuk ke hampir sama ya ke neural network, yang di terakhir itu ada namanya. Uh, dua dimensi tadi atau berapa dimensi-fitur berapa dimensi itu kalau dicontoh ini uh, saya contohkan dengan fitur dua dimensi ya jadi setelah di training ini uh, outputnya itu uh, atau embeddingnya itu jadi bentuknya itu uh, tercluster seperti itu Jadi kalau di sini masing-masing ini merepresentasikan satu wajah ya di sini jadi satu wajah kelompok di sini satu wajah kelompok di sini, satu wajah ngelompok di tempat lain seperti itu jadi uh, kalau di awal tadi kan uh, yang di atas tadi tentang apa least square method tadi kan kita udah punya fitur sendiri kemudian kita tinggal uh, menentukan garis-garisnya ini nah kalau di neural network ini fiturnya ini setelah dilatih itu dia bisa membentuk seperti ini sendiri tanpa perlu orangnya mendefinisikan uh, harus seperti apa ini ngitungnya, tapi uh, setelah training modelnya akan bisa seperti ini kalau hasilnya uh, hasil trainingnya bagus. Dan untuk yang baru mulai mungkin nanti bisa buka di sini ya uh, di Google Colab juga uh, mencoba programnya yang di situ menggunakan Python sih. Uh, kalau untuk awal sih saya sarankan kalau nggak PyTorch, mungkin uh, keras itu dua-duanya uh, lumayan gampang digunakan dan uh, bisa dipakai uh, dengan cukup mudah sih. Dan mungkin udah jam 5 lebih ya mungkin saya cukupkan sekian dulu mungkin kalau ada pertanyaan kita coba jawab satu persatu. Kalau nanti masih ada waktu mungkin ada tambahan masih ada beberapa sih sebenarnya. mungkin uh, untuk sesi ini kita lanjut ke Q&A dulu, ke pertanyaan dulu. Mungkin sudah ada pertanyaan atau belum ya? Uh, silakan untuk pertanyaan bisa ditulis di uh, chat. Kalau ada mau ngomong langsung bisa juga kalau perlu. Mungkin pertanyaan yang nggak berhubungan dengan presentasi kali ini pun boleh ya, asal masih dalam skop komputer vision. Kalau saya bisa jawab langsung, saya bisa jawab langsung. Mungkin jawab langsung. Kalau belum, mungkin bisa sambung ke telegram juga. Ya, mungkin mungkin saya Pak, Pak Indra, Pak, Pak Pak Laksono. Ya, suara saya, maaf, suara saya bisa terdengar. Iya, silakan Pak Indra. Terima kasih ya. Pak Indra. Pak Laksono sangat menarik ya, sangat saya ini eh, kalau ANN yang konvensional back propagation udah dulu udah pernah belajar. Kalau CNN ya pemula lah saya. Jadi pertanyaan saya gini Pak Pak Laksono, umumnya ya. kalau eh, ya baik di teori maupun maupun dalam aplikasi itu kebanyakan kebanyakan memang untuk image kan klasifikasi image. Nah saya itu saya itu sedang sedang melakukan riset ya ini untuk mengklasifikasi sinyal yang bukan image. Saya bicara, misalnya sinyal jantung ya, sinyal jantung antara yang sehat, sakit jenis A, sakit jenis B, sakit jenis C. Nah, itu kan satu dimensi kan Pak ya? Iya. Menurut Pak Laksono ini, saya tadi, saya tadi, tadi banyak yang menginspirasi saya yang soal apa, yang konvolusi tadi loh ya, Bahwa prosesnya itu semuanya may, kayak matching. gitu kan, dua dimensi pakai filter dua dimensi. Nah, kalau ini satu dimensi, harusnya bisa nggak di, di, dilakukan hal yang sama, konvolusi juga, tapi hanya satu dimensi. Dan apakah harusnya lebih simpel menurut Pak Arsono dibanding image? Terima kasih. Uh, Oke, okay. sama-sama. Uh, jadi Pak itu sebenarnya bisa Pak kalau nggak salah, dulu juga uh, pernah di konferensi itu ada yang pakai kayak gitu Pak. Jadi uh, kalau konvolusi dua dimensi kan kanan dan apa ke kiri dan ke bawah ya Pak atau ke ke kanan dan ke atas misalnya. Yeah. Nah itu kalau di satu dimensi ya bisa seperti itu langsung sih Pak. Jadi uh, uh, sebenarnya. Uh, kita bisa bilang filternya ukurannya satu kali uh, berapa misalnya satu kali empat atau satu kali tiga. Oh. Kalau yeah. CNN kan kalau digambarkan tiga kali tiga tuh. ya yeah. nah, Sebenarnya kita bisa setting ukurannya satu kali tiga gitu juga juga bisa sih pak. Iya. Yeah. Yeah. Nah itu uh, bisa langsung seperti itu. Atau ada juga dulu yang menggunakan uh, transformasi pak. Jadi kalau di apa ini voice di sound ini kan. Uh, yeah satu dimensi juga itu pak, Betul. nah itu dia menggunakan teknik namanya MFCC itu saya juga nggak nggak gitu paham seperti apa tapi dia convert dulu dari satu dimensi ke dua dimensi oh. dan setelah itu bisa uh, menggunakan deep learning langsung juga tapi kalau mau simple sih sebenarnya di langsung aja pak dari satu dimensi itu bisa langsung konvolusi uh, yang ukuran filternya satu kali tiga atau tiga kali satu seperti itu Pak ya. Ya. Oke baik makasih Pak makasih singkat dulu aja sama-sama ya, Sama -sama. ya. Uh, sudah ada pertanyaan uh, Pak Raksono di 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 dalam chat kita jadi saya bacakan ya Iya Pak boleh Pak uh, untuk mensiasati data latih yang terbatas itu bagaimana atau berapa jumlah data latih yang cukup itu untuk, misalkan gambar dalam hal ini? Oke, oke, uh, gini, jadi gini, paling simpel ya. Kalau mau punya gambar terbatas, itu kita pakai namanya pre-trained model. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu transfer learning. Uh, jadi, kita akan. Uh, udah punya model yang di trading biasanya di ImageNet. Nah itu kita tinggal uh, menggunakan istilahnya uh, model itu untuk ekstraksi fitur dan kemudian kita tambahkan uh, classifier di depannya. Itu nggak nggak butuh data banyak sih dengan teknik seperti itu. Itu salah satu tekniknya. Uh, kemudian bisa juga kita pakai data augmentasi. Jadi uh, mungkin gambar itu kan kalau Uh, gambar biasa kan satu, misalnya foto saya cuman dari depan. Nah, itu pakai teknik komputer. Vision lain itu bisa di agak istilahnya dilihat dari perspektif miring dikit, misalnya, atau dari kanan dikit. Kemudian bisa juga uh, dibikin lebih gelap dikit, atau lebih terang dikit. Jadi, istilahnya uh, gambarnya itu dari satu bisa jadi beberapa gitu, kalau di augmentasi Dan itu teknik kedua dari. Jadi misal kita punya uh, 10 gambar, kalau kita argumentasi masing-masing gambar lima kali kita jadi lim punya 50. tuh. Jadi kita punya lumayan banyak. Kemudian ada lagi teknik namanya few uh, shot learning. Itu uh, kita bisa pakai uh, satu satu gambar aja bisa untuk uh, apa namanya uh, training baru, tapi hasilnya kurang bagus juga mungkin. Streaming apa 2. tadi namanya? Few shot, view shot. Jadi oh, di view shot. googling aja few shot learning seperti itu. Dan mungkin uh, apa ya? Kalau berapa jumlahnya itu tergantung ya. Kalau dari pengalaman sih, 50 sampai 100 per kelas itu dengan teknik apa transfer learning itu udah udah lumayan bagus sih, bisa dapat lumayan bagus. Dan tergantung kompleksitasnya. Kalau misalnya kita membedain Dua barang yang mirip mungkin masih agak susah sih 50. Tapi ketika uh, barang kita beda-beda, itu mungkin 50 itu udah sangat cukup sih. Dan bahkan kadang di bawah 20 pun masih bisa sekitar 20 gitu. Masih masih bisa sih kalau kita pakai pre-trained model. Okay. Mungkin bisa menjawab. Jadi uh, saya lanjutkan yang tadi juga uh... Uh, transfer learning itu berarti memakai model yang sudah ada, kemudian kita bongkar sedikit ditambahkan di ujungnya begitu maksudnya? Ah uh, iya pak. Jadi yang di belakangnya kan sudah dilatih itu, di belakangnya sudah seperti itu, ditambahin di depannya satu lagi misalnya buat sesuai dengan uh, apa ya, tas yang mau kita selesaikan seperti itu. Oke. Okay. Ya, uh, jadi ada data latih yang terbatas. Kalau pakai neural network tadi, ya, kalau yang di, kalau yang pakai machine learning mungkin uh, bisa disesuaikan, ya, data latih yang terbatas itu, ya, Pak. Langsung, yeah. ya, jadi oke. Okay, ini ada kedua pertanyaan kedua: uh, objek detection untuk anotasi gambar mengenak, menggunakan labeling. Jadi, kalau... Objek detection itu dengan anotasi gambar mengenai. Saya pas dulu ya soalnya ini eh, apa mengerti nggak? Mau bertanya saat ini saya melakukan penelitian pada okay. objek detection dengan anotasi gambar melakukan labeling itu. Jadi pertanyaannya belum jadi, saya tangkap di sini. Jadi gini Pak kalau yang saya tangkap penanya ini dia kan membuat label nih dia punya data sendiri terus segmentasi ya kalau nggak salah di sini menggunakan toolsnya namanya label img itu itu toolsnya oh. itu namanya label img okay. yang menggunakan itu kemudian untuk training bagaimana dapat negatif Example-nya, nah ini uh, sebenarnya saya juga tapi itu oh, dua pertanyaan ber, dua pertanyaan berbeda dari orang yang berbeda yang atas belum ada pertanyaannya tapi kira-kira oh, coba label IMG itu sedikit uh, dijelaskan. mengisi uh, Mas anu Pak Pak Indra. Oh. Ya. Karena ini mas, langsung. apa In uh, jadi maksud saya kan saya uh, sudah melakukan penelitian di objek detection dengan menggunakan tools Label IMG. Kemudian tadi pertanyaan saya agak kepotong. Uh, jika untuk image segmentation itu apakah ada tools atau semacam libr library-nya Mas? Ada, ada, Cuman saya nggak uh, hafal namanya apa ya. Nanti coba saya uh, di ini aja ya, di chat Telegram aja ya. Siap-siap, uh, makasih banyak, Mas. Oke, okay, oke, okay. okay, oh, lan okay. lanjut untuk Pak Adrian. Uh, bagaimana mempersiapkan uh, negatif example untuk deteksi oh. fake output uh, ini? Maksudnya untuk detektor mungkin ya. Kalau untuk detektor, misalnya tadi uh, deteksi wajah itu ya kan. Positif doang tuh, kita punya positif. Bagaimana dengan negatifnya? Jadi kalau yang sekarang itu kan uh, seperti menggunakan Yolo SSD itu semi otomatis sih. Jadi di labelnya kan kita punya kotakan di wajah. Nah sebenarnya kita punya istilahnya di background itu kita juga bisa kotakin itu yang yang enggak yang belum di apa ya belum di label wajah itu itu bisa kita manual uh, random. Uh, apa kotakannya random, box boxnya random, atau kalau yang metode sekarang menggunakan deep learning itu ya dia otomatis sendiri sih sebenarnya uh, di posisi ini uh, hasilnya negatif, jadi labelnya negatif untuk uh, apa ya, jadi kan labelnya kan bentuknya grid di grid misalnya posisi uh, baris kedua, kolom kelima itu wajah dan selain itu berarti uh, non wajah atau nol Yang yang posisi 25 itu satu Yang lain nol seperti itu sih Jadi bisa dari Kalau saya bisa bilang bisa manual uh, Random atau dari modelnya sendiri Menggunakan sistem grid Yang banyak dipakai Di model-model yang baru sekarang Macam YOLO Atau SSD seperti itu sih Pak Tapi kalau saya tangkap gitu Maksudnya mungkin uh, bagaimana Mendeteksi uh, uh, Ini nih bukan fake ini uh, bukan fake output mungkin gitu ya maksudnya ya. Fake output tuh oh. mungkin uh, output yang fake the uh, face face fake ini bukan gitu. Bukan bukan wajah yang dibuat dari GAN misalnya gitu. Barangkali terlalu oh. susah enggak gitu. Mungkin saya saya tangkap kalau kata-kata kalimatnya begitu mungkin. Maaf, oh, kalau sorry ini Pak Adrian Pak Ya, silakan nah, Pak. Uh, saya lebih penasaran aja kan uh, simpelnya mungkin untuk mendeteksi wajah yang palsu ya misalkan simpelnya di deteksi recognition wajah ya antara ini memang wajah manusia sebenarnya atau memang dia menempel uh, gambar di depan mukanya. Mungkin itu bisa ditraining kan dengan misalkan ya benar-benar ditraining dengan orang megang wajah di depannya. Uh, itu mungkin bisa dideteksi uh, ya tadi mungkin bisa dianggap sebagai negatif example. Nah, case-case yang seperti itu uh, uh, mempersiapkan data trainingnya seperti apa gitu? Karena lagi-lagi uh, uh, itu benar-benar harus di label annotation kan? Oh ini fake, oh. ini itu. jadinya gimana mempersiapkan kira-kira case-case di mana ini ini memang case di mana uh, terdeteksi sebagai fake detection atau fake recognition? Oh, kalau yang kayak gitu istilahnya cuma dataset aja mungkin tidak cukup sih pak ya tapi tapi dari metodenya juga ada yang spesial jadi uh, kita juga harus tahu nih bedanya uh, wajah asli dan tidak itu seperti apa misalnya nah kalau misalnya uh, menggunakan kertas di depan tuh itu kan nggak uh, ada lekuannya nih wajah nah kita bisa pakai yang di atas tadi tuh ada uh, stereovision misalnya itu kan bisa tahu kedalamannya jadi Uh, tekniknya itu nggak nggak sesederhana itu juga sih untuk kayak gitu. Oh Atau itu berarti mungkin, bukan pure CNN gitu ya pak? Uh, bisa pakai CNN mungkin, tapi datanya itu nggak nggak pure gambar mungkin. Nice. Bisa dibilang seperti itu. Itu prosesnya panjang itu pak. Clear clear pak. Uh, kemudian ada dari Bu Mbak Ika ini fitur tiap layer dalam CNN berupa nilai. Ya, itu pasti berupa nilai, kan? Kalau kita sudah proses, ya, kemudian nilai weight, apakah yang dimaksud sebagai fitur dalam CNN? Jadi, fitur itu apakah sama dengan nilai weight? Maksudnya, pertanyaan itu, uh, kalau saya yang jawab, bukan sih. Jadi, weight itu filter, bukan fitur. Jadi, mana ya contohnya? Ada nggak? Oke, okay. nah. Filter itu kalau misalnya eh, paling sederhana kan eh, atas bawah apa ya atas hitam bawah putih misalnya. Nah itu mengurangi nilai yang atas eh, mengurang nilai yang bawah dikurangi nilai yang atas misalnya. Atau filter itu misalnya angkanya seperti ini nih yang yang putih itu nilainya besar yang hitam kan nilainya kecil. Nah ketika kita aplikasikan filter ini atau kita konvolusikan itu kan ada outputnya. Nah outputnya itu misalnya seperti ini nih. Ini kan seperti deteksi tepian, seperti edge detection. Kalau yang tadi kan di mana ya? Uh, di atas tadi ya. Nah di sini nih. Ini kan filter apa fiturnya kan ini nih kemiringannya berapa atau gradient x-nya berapa. Nah untuk mendeteksi gradient x berapa ini kan kita menggunakan filter Filter itu Wix-nya tadi sebenarnya jadi eh, kalau sobel filter kan eh, kanan di dikurangi kiri itu, tuh yang kanan nilainya positif yang kiri nilainya negatif atau yang atas nilainya positif yang bawah nilainya negatif itu Nah itu di kalau setelah dikonvolusi hasilnya seperti ini nah ini tuh fiturnya itu jadi kita fiturnya kalau di sini istilahnya apa ya garis atau uh, edge atau tepian seperti itu. Ini filter yang di uh, fitur atau ciri-ciri yang di uh, layer pertama misalnya. Nah, itu sih. Jadi beda antara filter dan fitur atau filter dan ciri-ciri itu dua hal yang beda. Kalau filter itu wake-nya itu sendiri tadi. Semoga menjawab ya. Ada lagi mungkin? Eh, uh, ya. Yes. Gimana? Kalau belum jelas ya tolong ditanyakan di telegram. Ya Mbak Ika ya, karena itu uh, harus lebih detail ininya pertanyaannya. Apakah uh, hasil CNN selalu outperform dibandingkan tradisional ML? Dan bagaimana di situasi apa? Uh, kalau selalu outperform sebenarnya enggak ya. Jadi tergantung kita settingnya juga sih. Tergantung datasetnya juga. Kita punya dataset seperti apa. Jadi enggak selalu kalau saya bilang karena ketika kita melatih CNN itu gampang-gampang susah. Jadi enggak enggak kita punya model, kita punya data, kita punya model, kita training, hasilnya keluar, itu itu enggak kayak gitu karena uh, kadang mungkin kita perlu merubah data dulu kalau misal nih uh, gambar apa ya? untuk membedakan antara misalnya uh, Uh, apa ya yang agak susah uh, saya juga bingung nih jadi uh, nggak selalu lebih bagus kenapa karena uh, kadang data kita misalnya jelek nih uh, kita mau pakai uh, apa ya deteksi wajah tapi uh, ukuran apanya ya ukuran wajahnya itu kecil-kecil resolusinya kecil misalnya. nah itu kalau Kadang, kalau kita langsung pakai deep learning, misalnya, dan gambarnya jelek-jelek, mungkin hasilnya nggak sebagus kalau kita uh, manual. Manual, dalam artian kita deteksi, uh, misalnya, kita definisikan mata, misalnya, mata itu seperti apa, kemudian uh, bentuk alis seperti apa, bisa jadi yang... Uh, apa namanya tradisional pun bisa jadi lebih bagus dan ya cuman di sini kelebihannya dengan menggunakan neural network ini uh, dia bisa datanya sangat sangat banyak tuh jadi ketika datanya banyak itu uh, dia lebih mudah untuk istilahnya performernya di ditingkatkan tapi ketika kita menggunakan metode tradisional itu ketika datanya banyak itu nggak nggak bakal banyak membantu gitu sih. Jadi kalau selalu lebih bagus belum tentu tapi neural network ini atau deep learning ini punya potensi yang lebih besar ketika punya data lebih banyak seperti itu sih. Oke, jadi tergantung jumlah datanya dataset ya Mas ya. Jadi tergantung jumlah fitur-fiturnya apakah lebih mudah di ditangkap oleh CNN atau enggak. Ya ini ya. Uh, ada pertanyaan, kalau face recognition itu model uh, yang bisa arsitek, yang arsitektur yang di NN yang bisa diusulkan apa aja selain face net? Selain face net, uh, ada banyak sih, mungkin Pak, itu kalau dicari di Google itu juga banyak yang muncul. Mungkin uh, apa ya, selain face net itu punyanya VGG ya? Uh, bisa di googling sih pak. <laughs> ya, nanti nanti dilanjutkan ya, okay, okay. di di tel, Telegram uh, kalau bisa dibantu Mas Laksano, ya. Yeah. Uh, Oke, okay. jadi jadi kalau FaceNet itu kan sebenarnya dia, uh, ntar FaceNet itu punyanya Google atau punyanya VGG ya saya agak lupa. Jadi salah satunya itu kan menggunakan uh, network kembar itu, terus uh, embeddingnya dibandingkan. Ada juga sebenarnya yang cuman pakai softmax sendiri, jadi uh, training softmax tapi jumlah uh, identitinya banyak itu sebenarnya langsung kayak gitu pun sudah bisa itu yang yang dari VGG itu dulu seperti itu juga dan intinya di situ sih uh, apa gimana caranya mana tadi. Nah ini dia gimana caranya ini embeddingnya ini atau fiturnya ini Terpisah antara satu dan yang lain. Kalau di sini, kalau di sini kan menggunakan softmax. Softmax itu dia clusternya seperti ini nih, apa lonjong bentuknya? Lonjong kalau kita menggunakan uh, yang punyanya Google itu, dia fiturnya di sini, bakal lebih ke bulat-bulat, dan bisa nyebar gitu sih. Enggak, nggak apa ya, uh, nggak seperti roda seperti ini sih, tapi bisa di sini kemudian di sini ada lagi misalnya di sini uh, di depannya ini ada lagi nah itu macam-macam tekniknya bermainnya biasanya di sininya ini sih atau misal ini kan lebar nah gimana caranya dia jadi uh, mepet ke ujung sini semua misalnya jadi itu uh, macam-macam tekniknya uh, apa ya istilahnya dengan menggunakan ini sih memodifikasi lossnya biar grupnya ini bentuknya lebih lebih kompak gitu sih kalau dibilang. Ya ini ada pertanyaan dari dari Pak Anto dari BPPT mengenai validasi fitur yang diekstrak. Apakah dalam aplikasi data biomedis, misalnya COVID-19 X-ray itu, ada fitur-fitur yang penting untuk membuat decision seperti fitur uh, medical lah ya Ggo dan beberapa konsolidasi dan beberapa lainnya nah, dalam dalam Deep learning ini bagaimana itu uh, melihat fitur-fitur uh, yang secara medis itu sebenarnya ada tapi Apakah uh, bisa dilihat validitasnya atau evaluasi validitasnya karena karena ya hal tersebut menjadi pertimbangan dokter katanya, dokter harus melihat itu, tapi kalau di CNN atau uh, itu mungkin uh, tidak sesuai kan sama yang diminta sama dokternya oke, jadi sebenarnya sih gini Pak, kalau untuk uh, apa namanya biomedik dan katakanlah covid ini kan saya juga belum belum mendalami ya Pak ya cuman istilahnya uh, dokter kan lebih tahu, nah Sebenarnya, kita bisa mendefinisikan uh, apa ya yang dokter butuhkan itu seperti apa. Kita convert ke deep learning model, jadi misalnya, dokternya bilang, eh, "Istilahnya, kalau untuk mendeteksi uh, COVID ini, kita butuh uh, mendeteksi bercak-bercak ini nih." Jadi, uh, kalau mendeteksi bercak-bercak, berarti problemnya bukan klasifikasi lagi di situ, tapi semacam uh, apa namanya, segmentasi. Jadi, uh, Segmentasi itu kan bisa apa ya mana nggak ada contohnya di sini? Bisa mendeteksi bagian-bagian yang penting. Nah, data setnya misalnya dokternya pengen bilang kalau ini COVID itu bisa mendeteksi misalnya ada uh, warna putih di bagian mana gitu. Nah, di data setnya kita bisa setting uh, untuk uh, apa? Anotasi bagian-bagian itu misalnya. Jadi Problemnya di sini berpindah, bukan klasifikasi, tapi istilahnya deteksi bagian yang dibutuhkan itu tadi. Jadi, uh, final decision-nya itu tetap dokter, misalnya, tapi atau dokternya uh, memberikan uh, arahan ini dibilang COVID. Kalau ada ABC, misalnya, nah modelnya harus mendeteksi ABC, kemudian uh, kita buat sistemnya, buat apa istilahnya. Uh, Me, me, decision ya, support ya, decision ya. dari Kala. ABC itu, jadi enggak ya. nggak langsung apa ya, nggak nggak langsung In input terus model langsung output tuh enggak tapi kayak gabungan antara deep learning dengan teknik lain misalnya seperti itu sih. Oke, jadi tadi penjelasan Pak Raksono itu eh, dipakai dulu untuk segmentasi dan yang dokter-dokter eh, itu butuhkan, lalu baru dimasukkan ke dalam suatu decision support gitu ya Pak ya. Ya, misalnya seperti itu, misalnya. Oke. Okay. Uh, ke extracted fiturnya mungkin sudah dijawab tadi. Kemudian uh, untuk CNN layer 3 D untuk RGB, apakah fitur yang dihasilkan invariant terhadap perubahan hue? Itu bisa di itu pak hue-nya. Uh, jadi kalau RGB itu di jam 521 Pak pertanyaannya 521 oke, PM. oke. Uh, kalau saya sih kalau mau invarian terhadap hue-nya ini mending uh, lebih amannya sih di convert ke HSV sekalian sih kalau saya. Jadi uh, kalau di sini tanyanya gimana ini? Warnanya ada color case biru Jadi kalau misalnya uh, kalau kita training di RGB itu biasanya perubahan sedikit itu dia nggak nggak ini sih kalau dari pengalaman saya tapi mungkin bisa jadi beda untuk tiap kasus jadi kalau di RGB itu memang kurang sensitif sih kalau misalnya memang mau gitu mungkin datanya bisa preprocessing dulu dan mungkin mungkin si HSV lebih lebih cocok mungkin langsung ke HSV-nya biar uh, bisa mendeteksi yang tadi, perbedaannya di hue-nya tadi daripada langsung di RGB-nya, karena saya juga pernah istilahnya mendeteksi warnanya kuning dan hijau. Itu dibilangnya mirip juga sih sama modelnya. Ya, kemudian uh, satu lagi itu source code-nya maunya apa ini ya? I pineapple, <laughs> oh. berupa oh ada enggak gitu. Oh ya itu kan dari itu maksudnya kan di Google Colab ini ya tadi mana? Ya di contohnya, supaya dia bisa main-main gitu. Ini kan sebenarnya di download kan bisa ya kalau coba. Berarti ada di sana. Ada fungsi buat convertnya sih di sini. Dan kalau saya sih sebenarnya prefer di sini sekalian langsung sih karena. Kalau ada library, tools, tool dependency semuanya bisa di run di sini sih. Jadi misalnya ini ya kita gedein bisa nggak? Ini kan sebenarnya bisa langsung di run, running di sini ini. Bisa. Jadi kita nggak perlu setting macam-macam, semuanya udah ada di sini. Tapi kalau mau dipindah ke source-nya doang kan sebenarnya bisa download. Uh, source Pythonnya ini sih, ini nggak begitu beda banyak, tapi paling kalau yang nggak perlu bisa dihapus. Dan yang ini nggak masalah sih harusnya langsung semuanya uh, clean ya bisa, bisa. Di, dijalankan di sini, tinggal download aja. Oke, di bagian sini file terus download Py atau ya. langsung di running di sini juga. Bisa sih dan saya prefer langsung running di sini sebenarnya. nggak perlu setting ribet-ribet semuanya jalan di sini. Ya, ini tadi ada pertanyaan yang agak kurang jelas mungkin apa yang dapat diimprove di CNN? Barangkali maksudnya setelah kita lakukan CNN itu apa yang kita bisa improve supaya hasilnya lebih baik atau kira-kira begitu kalau saya tangkap. Yang jam 5.09 Oh, 509. Apa yang dapat diimprove di CNN? Uh, saya juga kurang begitu nangkep pertanyaannya, cuman kalau secara general, ya uh, itu ada banyak sih. Kalau sekarang kan, uh, seperti uh, misalnya, ya, uh, untuk uh, kita kan kayak benchmarknya kan di ImageNet, itu uh, ada yang istilahnya. Kita kan harus bikin arsitektur sendiri nih. Misalnya ada yang namanya ResNet, ada DenseNet, itu kan bikin itu kan eksperimennya lama. Dan salah satunya itu kalau dari uh, Google dan yang lainnya itu mereka udah ke uh, proses itu dibikin otomatis tuh. Jadi uh, kita nggak istilahnya nggak mainan Lego lagi kalau yang dulu kan masih mainan Lego nih. Ada konvolusi, tambahin konvolusi lagi, mungkin jalurnya di Lompatin seperti itu, cuman kalau yang auto ML itu, auto automatic machine learning itu, gimana caranya kayak komputer itu Membikin modelnya sendiri itu, dan itu hasilnya bisa lebih jauh lebih bagus daripada uh, yang bikinan manusia misalnya. Kemudian salah satu lagi kekurangannya CNN itu atau deep learning itu, uh, namanya adversarial apa ya perturbation. Jadi misalnya inputnya uh, gambar orang, kemudian kita kasih noise, noise-nya itu ada noise tertentu yang bisa bikin prediksinya itu salah. Kalau misalnya kita harusnya deteksi orang, mobil, dan sepeda misalnya, dan kita implementasikan di uh, mobil autonomous misalnya, itu ada ada kondisi di mana kalau noise-nya itu uh, tertentu apa noise-nya itu pas noise-nya itu kita bisa generate itu prediksinya yang harusnya orang itu bisa berubah ke uh, mobil misalnya ya. atau binatang jadi itu salah satu kelemahannya neural network sekarang itu sih dan itu mungkin bisa ditingkatkan di bagian situ juga itu lumayan apa ya uh, lumayan menarik sih lumayan hot akhir-akhir ini kemudian Uh, misalnya juga uh, kalau neural network ya CNN sekarang kan yang misalnya uh, bentuk filternya kan fix, cuman kotak misalnya. Terus ada peningkatan juga untuk yang nggak kotak misalnya. Kalau dulu kan ada yang uh, dilated convolution atau apa ya istilahnya. Bentuknya nggak nggak harus kotak. Nah itu juga bisa di situ juga. Jadi uh, sama juga mungkin. Karena uh, kita di learning ini kan tergantung banget sama ini apa data, anotasi data dan salah satunya juga yang lagi hot itu gimana caranya kita uh, melatih model itu tapi nggak semuanya dianotasi itu namanya uh, semi supervised atau menggunakan unsupervised learning dan itu juga uh, apa namanya salah satu yang bisa ditingkatkan di situ juga. Ya mungkin masih banyak lagi cuman kira-kira uh, seperti itu sih yang okay. yang kalau saya yang paling konsen sih itu tadi yang apa namanya adversarial tadi karena gambarnya beda dikit nggak kelihatan mata hasilnya bisa berubah uh, 180 derajat itu pak. Itu kalau saya mau saya bertanya adversarial itu pak berarti itu dicampur noise yang distribution functionnya bisa menipu kira-kira gitu ya pak ya? Iya. Jadi noise-nya itu kita bisa setting, kita setting noise-nya, kita tambahkan ke gambarnya, prediksinya berubah 180 persen. Oh, ya berubah 100 persen. Ya itu dari probability density gambar yang bersangkutan ya, kira-kira kan bisa dibikin. Ya. Oke, ya. ini ada dari Pak Adrian lagi untuk uh, mengenai arsitektur Pak. Jadi uh, yang lebih baik itu yang mana untuk sebelum fully connected itu? Uh, kernel yang lebih banyak, atau filter filter yang lebih banyak, atau jumlah layernya yang lebih banyak. Jadi, artinya itu bagaimana menentukan itu lebih tepatnya, barangkali uh, bagaimana menentukan jumlah filter itu berapa, atau jumlah layernya itu berapa. Gitu, kira-kira konsepnya apa, Pak? Uh, kalau saya sih, lo udah apa ya? Uh, Sebenarnya kan gini, kalau semakin banyak jumlah filternya itu istilahnya kan semakin banyak uh, fitur yang bisa diekstrak jadi uh, semakin banyak itu istilahnya modelnya bisa harusnya harusnya bisa mendeteksi lebih banyak uh, istilahnya apa ya objek ciri-ciri misalnya nah semakin dalam itu juga uh, semakin kompleks gitu sih jadi sebenarnya kan Istilahnya idealnya kan semakin dalam dan semakin lebar itu harusnya lebih baik. Cuman kelemahannya itu kadang jadi lebih susah di training itu sih. Jadi uh, itu hal yang agak tricky kalau dibilang lebih bagus berapa. Jadi kalau saya sih uh, lebih ke yang automated machine learning tadi. Biarin istilahnya programnya yang nyari gitu. Jadi kita kita setting programnya, silahkan kamu cari uh, Kombinasi yang terbaik nih untuk uh, kasus yang saya miliki, misalnya seperti itu. Daripada kita coba satu-satu dan mungkin kayak uh, suka dukanya training ini, kan mungkin trainingnya seminggu, hasilnya jelek. Seminggu kemudian diganti, hasilnya jelek lagi, dan uh, terlalu panjang kita nunggu gitu. Jadi mending sekalian aja komputernya aja lah yang suruh nyari gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena nggak nggak bisa general juga yang lebih. Dalam selalu lebih baik itu nggak nggak juga seperti itu sih sebenarnya. Ya jadi uh, ada face recognition memakai masker itu kira-kira uh, bagaimana caranya? Uh, kalau yang paling sederhana sih deteksi wajah aja sih Pak. Jadi deteksi wajah, kemudian wajahnya di crop. Uh, kita punya training ini uh, pakai masker dan orang nggak pakai masker. Udah ya. itu paling simple itu. Itu uh, kita punya berapa ya? 100 data orang pakai masker, 100 data orang nggak pakai masker, uh, bisa sih itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, bagaimana mencegah overfit pak dalam uh, convolution network? Overfit dulu mungkin kalau mau uh, cepat dijelaskan. Uh, Jadi kan overfit kan uh, ketika training hasilnya bagus banget nih, tapi ketika di tes di data lain ternyata. Uh, hasilnya nggak bagus. Nah itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa data kita itu distribusinya atau karakteristiknya beda sih dengan uh, data di lapangan atau data sesungguhnya. Jadi yang pertama-tama sih uh, dipastiin dulu datanya karakteristiknya sama nggak. Misalnya nih, misalnya uh, kita mau deteksi uh, hewan misalnya. Kita ambil data dari internet. Nah, ternyata uh, datanya yang di lapangan itu, kita ngambilnya pakai handphone. Misalnya, semuanya pakai handphone. Nah, di situ ada perbedaan karakteristik yang jelas itu, dan di situ bisa menyebabkan overfitting. Itu juga uh, apa namanya karena perbedaan data. Nah, kalau datanya udah sesuai, kita bisa juga cek uh, di arsitekturnya juga sih. Jadi, Uh, apa namanya kita bisa pakai teknik-teknik semacam uh, regularizer pakai dropout misalnya atau pakai uh, apa namanya uh, apa itu namanya uh, dropout terus uh, aduh saya lupa lagi yang uh, jadi ada ada macam-macam teknik untuk uh, mengurangi uh, overfitting itu sih kalau yang paling simpel sih memang dropout itu karena kan istilahnya modelnya kan sebenarnya terlalu besar. Jadi ketika model terlalu besar itu eh uh, apa ya? prediksinya itu uh, terlalu, jadi terlalu banyak itunya apa? terlalu ordernya terlalu tinggi sehingga dikurangi supaya dia uh, generalize gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya uh, datanya linear tuh, tapi kita prediksinya pakai order 10. Nah, kan Prediksinya kan kayak gelombang sinus tuh, bukan bukan garis lagi. Makanya kita kurangin uh, istilahnya parameternya biar lebih pas dengan problemnya gitu sih. Ya, oke. Okay. Saya rasa nih uh, semua pertanyaan sudah uh, ad, sudah dijawab Pak uh, Laksono. Tapi kalau ada lagi, uh, kita bisa nggak Pak Laksono uh, kita buka di Telegram beberapa pertanyaan uh, kalau yang belum jelas. Untuk diberikan waktu setiap hari mungkin malamnya Pak Laksono lihat dan jawab gitu Pak. Boleh boleh mungkin silahkan nanti disampaikan saja di telegram grup kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke ya. Oke saya rasa waktunya sudah cukup ya Pak. Jadi kalau ada pertanyaan baru atau mau diskusi tambahan proyek-proyeknya itu silahkan saja kita berusaha menambahkan orang-orangnya supaya Pak Laksono sendiri kan nggak mungkin sibuk kan pasti jadi kita akan minta teman-teman lain untuk bantu ini hanya apa Telegram grup ini untuk awalnya nanti kita jadikan special interest group computer vision ditambah ahli-ahli yang baru supaya kita bisa berdiskusi sedangkan yang ahli diskusi dan yang bawah juga yang belajar juga bisa terangkat gitu Pak laksono ya idenya tolong ya, ya oke Terima kasih atas Atas Semua perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaannya mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat membawa Pengetahuan yang baru dan kalaupun uh, kita belum jelas betul ya kita tentunya perlu uh, mendapatkan training yang baru atau bertanya di telegram atau uh, diskusi bersama-sama dan mengikuti mungkin training-training uh, lainnya di, uh, di IAIS lecture. Ya mungkin... Pak Lukas, kalau bisa ditutup, eh, terima kasih Pak. Tolong, baik. Terima kasih, Pak Indra. Terima, eh, kami mengucapkan banyak terima kasih, Mas Laksono, buat dua jam yang luar biasa. Kami banyak belajar dari pengantar yang sangat menarik dan contoh-contoh yang konkret. Ya, kita bisa melihat penerapannya dan teknik-teknik terbaru juga. Eh, terima kasih juga untuk perhatian teman-teman. Eh, termasuk di sini dosen saya Pak Ihsan <laughs> uh, yang sudah banyak memberikan pertanyaan juga sehingga kita uh, lebih kritis lagi menggali ilmu ini kita masih lanjut dari diskusi hari ini ke Telegram nanti juga seperti yang dijanjikan Pak Indra akan ada serisnya jadi tolong terus uh, hadir di Telegram maupun dalam pertemuan online seperti ini uh, untuk semuanya selamat sore tetap sehat sampai jumpa lagi. Makasih. Makasih. Terima Makasih. Terima Makasih semua.